Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya. Salam sejahtera semua. Pada kali ini saya akan coba membuat video tutorial bagaimana cara upload thumbnail di YouTube atau cara pasang thumbnail di YouTube. Oke, saya tak panjang lebar nih. Mari kita masuk ke ini YouTube Studio. Kawan-kawan nanti kalau belum ada aplikasi apa YouTube Studio nanti boleh download di ini di Play Store. Oke, kita masuk ke ini. Ke YouTube Studio. Ini sudah masuk. Nanti kawan-kawan sebelum upload apa itu thumbnail, disiapin dulu thumbnailnya. Nanti diedit dulu di aplikasi editnya. Ini nanti kawan-kawan boleh pilih di video mana yang mau kawan-kawan apa mau upload thumbnailnya. Pilih nanti video mana. Ini saya ini mau upload di thumbnailnya di video nih. Tip download video di Twitter yang paling bawah nih. Klik aja video itu nanti mana yang apa video yang kita mau pasang atau mau upload thumbnailnya. Klik video itu. Ini saya mau upload di video paling bawah atau mau pasang di video tersebut. Klik video tersebut. Habis tu klik di ini di tanda pensil tu paling atas tu. Habis tu klik ini edit thumbnail. Habis tu klik di thumbnail custom. Nah, sekarang kita pilih ini mana thumbnail yang sudah siap kita buat tadi untuk mau diupload ke video tersebut. Karena saya sudah siap buat. Tinggal nih klik aja. Nanti kawan-kawan jangan lupa ini sebelum mau upload tuh kan harus buat dulu ini apa video apa itu thumbnailnya diedit dulu di aplikasi tempat editnya. Ini saya udah siap edit nih, tinggal klik aja nih. Ini saya udah apa cara mendownload video ini, klik aja mana apa thumbnail yang mau diupload. Oke, saya klik ini. Sekarang kita klik pilih. Habis tu sekarang kita klik simpan. Tunggu ni sebentar ya, tengah loading tu, lagi loading. Tengah upload dia. Okey, ini sudah siap upload guys. Okeylah guys. Macam itulah cara ini upload thumbnail YouTube atau cara pasang thumbnail di YouTube Studio. Oke lah guys, itu saja video saya pada kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, di share ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.